الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. Sudah siap ya? Kita akan segera bacakan untuk terbaik ketiga yang akan mendapatkan Rp3.500.000. Dan Korea terbaik ketiga jatuh kepada, apakah Najwa dari Kalimantan Selatan? Apakah Siska dari Kepulauan Riau? Atau Rahma dari Sumatera Selatan? Dan hasilnya adalah terbaik ketiga diraih oleh provinsi. Kepulauan Riau, Siska, selamat. Baik. Dan saatnya sekarang kita akan membacakan terbaik pertama yang akan mendapatkan Rp7.000.000 sekaligus akan masuk dinominasikan untuk ke MTQ Internasional. Apakah Najwa dari Kalimantan Selatan calon mantu? Atau Rahma Sumatera Selatan? Oke, Dewan Juri memutuskan. Terbaik pertama untuk malam hari ini, dia adalah... Apakah Najwa dari Kalimantan Selatan atau Rahma dari Sumatera Selatan? Dan yang menjadi terbaik pertama malam hari ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Najwa! Alhamdulillah. Pak, anaknya terbaik satu, Pak. Banyak yang dengar soalnya nggak pakai headset. Oh iya. Benar. Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Look, Ibu ya. Iya, enggak apa-apa. Rahma dari Sumatera Selatan juga selamat ya, dapat terbaik kedua, mendapatkan Rp5.000.000. Oke. Okay. Najwa, kalau mau mengucapkan sesuatu juga boleh bersama dengan ibu tercinta ya. Bapak juga ikut menemani ke sana. Oke. Okay. Baik. Najwa, silakan. Nah, bersama Bapak juga di sana boleh, silakan. Ucapkan sesuatu di sana. Ucapkan sesuatu di sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya bersyukur dan sangat-sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saya sangat berterima kasih juga dengan kedua orang tua saya, Abah, Abu. Ketiga, terima kasih untuk semua guru-guru yang sudah memberikan ilmu Al-Quran dan dirawahnya kepada Najwa. Keempat, Najwa sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga, teman-teman dan warga Kalimantan Selatan yang sudah mendoakan Najwa dan terus mendukung Najwa. Dan terakhir, terima kasih untuk Indosiar, Dewan Hakim dan seluruh peserta dan masyarakat. Ya, selamat Najwa. Mudah-mudahan itu menjadi obat untuk ibu juga ya, bahagia soalnya ya. Ya, dan cepat sehat buat ibu. Amin. Dari Najwa ya. Ya,